Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pertanian dan ketahanan pangan, seorang pemuda di Pangkal Pinang berhasil membuktikan bahwa lahan kosong bisa dimanfaatkan. Pemuda bernama Wawan ini berhasil mengembangkan usaha pertanian melon yang kini menjadi pusat perhatian dan memberikan hasil menggiurkan. Dengan modal awal yang tidak besar, Wawan memulai pertaniannya dengan menanam bibit melon berkualitas. Ia melakukan riset tentang tata cara penanaman yang efektif dan merawat tanaman yang baik. Dalam waktu 2,5 bulan, tanaman melon yang dirawatnya kini berbuah lebat dan menghasilkan lebih dari 800 kg buah melon segar dalam sekali panen. Tak hanya itu, keberadaan kebun di tengah kota ini membuat warga setempat ramai mengunjunginya. Bahkan pengunjung bisa menikmati buah melon yang baru saja dipetik dari batangnya. Kualitas melon yang dihasilkan juga tidak main-main. Dengan rasa yang manis dan ukuran yang besar, produk melon ini langsung laku di pasaran. Ia menjalin kerjasama dengan beberapa pasar lokal dan menjual langsung kepada konsumen di sekitar Pangkal Pinang. Ada ini apa, lahan kosong kan mubazir dibilang gitu kan, daripada mubazir jadi hutan. Kan di sini sering kebakaran. Ini kemarin ada kejadian kebakaran nih sebelah ini, sampai mobil habis. Jadi daripada bahaya rumah kena kan, kutanemin, kubersihin, kutanemin daripada nggak bermanfaat, kutanemin melon. Alhamdulillah, ya ada hasilnya lah, bisa untuk mencukupi kebutuhan. Ini sudah berapa lama, Bang? Kalau ini baru 2 trip ini, baru mencoba melon ini. 2 kali penanaman. Berapa banyak? Kalau ini sekitar 400 batang. Satu bungkus dari apa bibit-bibit pertanian itu. Untuk hasilnya, Bang? Untuk hasilnya, alhamdulillah, ya setengah dari target maksimal lah. Ini kemarin alhamdulillah keluar 850 kilo. Kalau harga pasaran di Tengkolak di Pangkal Pinang ini sekitaran 10.000. Gitulah sekitaran harga 10.000. Di sini unik ya, kita bisa langsung menikmati melon dari kebunnya dan rasanya juga fresh banget. Apalagi berada di pemukiman orang lebih enak, lebih eksotik pokok makannya kalau di sini. Dan rasanya jauh beda sama yang di pasaran. Keberhasilan Wawan bisa menjadi inspirasi bagi banyak pemuda lainnya untuk lebih aktif memanfaatkan setiap peluang serta muncul inovasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.